Halo pemirsa Bang Apos, jumpa lagi sama Abel di Kata Mereka. Kata Mereka ada untuk Anda. Nah, hari ini Abel lagi ada di tempat yang nggak biasanya nih. Kan kalau biasanya ada di dalam studio, kali ini Abel ada di luar nih. Ini Abel lagi ada di ofcopy.id. Nah, saat ini Abel udah bersama Kak. Siapa nih? Bisa perkenalin namanya, Kak? Oke. Kenalin, nama saya Rifki Fedosiditullah. Saya salah satu bagian dari tim ofcopy dan bertepatan juga owner dari ofcopy.id. Oke, ini adalah Kak Rifki, owner dari ofcopy. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol sama ownernya nih, kayak tentang dari ofcopy atau bisa juga kita ngobrol tentang kopinya gitu ya, Kak ya. Boleh. Oke, bisa dikenalin dulu nih, umurnya itu berapa nih sekarang, Kak? Tahun ini kebetulan nanti masih bulan depannya lagi, umur saya 27 tahun. 27 tahun, masih muda ya? Lumayan sih. Kamu udah punya pacar nih belum? Belum. Belum, oke. Nih bisa pemirsa Bang Apos sih kalau ada yang jomblo ya, bisa nih kenalan sama. Oh, bilang 17 tahun kayaknya masih agak ini sih, banyak yang protes. Banyak protes? Tapi 27 masih terbilang muda ya, oke. Lumayan. Nih, Kak Rifki tuh asli Bangka gak? Kalau aku sendiri aslinya asli Jawa, cuma paling lama sebenarnya di Bangka sih. Di Bangka? Kok bisa sih ke Bangka gitu? Kayak ngikut arus aja. Oh, ngikut arus. Jadi coba-coba merantau gitu ya? Kebetulan ada saudara di sini, cuma saudara jauh gitu. Terus dapet kerjaan juga sebenarnya di sini, akhirnya pindah ke sini. Jadi bermulanya tuh dari dapat kerjaan ya. Terus kebetulan ada saudara, ada keluarga di sini. Betul. Nah, terus kan Kak Rifki ini merantau kan ya dan kerja di sini. Terus kenapa sih bisa tiba-tiba tuh bangun kopi, usaha kopi kayak gini? Oke, awalnya sih sebenarnya itu berawal dari setelah kuliah. Dulu sempat kuliah di Jawa, cuma belum selesai karena dapat kerjaan di sini kan. Setelah dapat kerjaan di sini, mau nggak mau kayak sayang nih kalau misal nggak sembari kuliah. Akhirnya nyobain kuliah di beberapa tempat, cuma nggak ada yang terima kelas karyawan gitu. Jadi cari beberapa universitas sekolah tinggi yang bisa nerima kelas karyawan. Akhirnya dapet kelas karyawan di sekolah tinggi di Pangkal Pinang. Gitu. Terus setelah lulus kuliah, bingung kan? Setelah ini mau ngapain nih? Akhirnya pada tahun 2018 kebetulan ada temen nih dari Jawa ngirim sampel kopi. Katanya kopi ini nggak bikin sakit perut karena kemarin sempet ngeluh sih. Awalnya kan nggak suka kopi. Kenapa bikin kopi malah kan? Iya, kenapa tuh? Jadi awalnya nggak suka kopi, terus dikasih sampel kopi sama temen di daerah pegunungan Ijen. Oke. Katanya kopinya nggak bakal sakit perut nih, karena kadar kafeinnya rendah gitu. Jadi nyobain, hari pertama nyobain, kok enggak. Hari kedua nyobain lagi. Akhirnya setiap hari konsumsi kopi sehari sekali kan. Setelah konsumsi kopi sehari sekali. Enggak. Itu kopi saset, dimulai dari kopi saset atau gimana? Kalau misal kopi yang sobekan gitu, ada yang bikin sakit perut, ada yang enggak. Cuma karena memang sampel kemarin itu memang benar-benar dari biji kopi yang sudah digiling halus, kayaknya nyoba diseduhin, kayak ditubruk aja gitu, dikasih air gitu. Oke, itu apa kopinya itu dari mana bisa bikin enggak sakit perut, Pak? Katanya sih dari pegunungan Ijen sama Argopuro. Asli dari sana ya? Asli dari sana. Kafeinnya rendah. Mungkin karena Arabica kali ya. Arabica dengan kafein rendah. Akhirnya kok bisa nih, akhirnya pengen nih nyediain kopi yang untuk teman-teman yang sakit perut juga gitu ketika minum kopi. Oke. Maunya sih gitu, akhirnya ya udahlah kita bikin kopi ini. Oh, kopi di sini ya. Kebetulan kan habis lulus di Bangka terus bangun kopi ya. Terus berarti itu alasannya ya dari kenapa jadi bangun kopi shop ya? Yep. Nggak mau usaha yang lain gitu, Kak, kayak makanan gitu atau mungkin nanti sih ketika ngerasain hal yang sama kayak kopi ya, kan bikin of kopi sendiri berawal dari masalah yang nggak bisa minum kopi karena perutnya agak sedikit sensitif. Oke.
akhirnya baru bikin kopi. Mungkin kalau ada bisnis yang serupa, yang dari masalah mungkin. Oh, dari masalah. Jadi semua itu bermula dari masalah, masalah yang bisa terpecahkan gitu ya. Ya mungkin orang juga masalahnya banyak kayak. Banyak ya. Terus bikin ini tuh awalnya itu sendirian, bangun sendiri atau gimana tuh Pak? Awalnya 2019 itu aku sama temen aku, namanya Rangga. Jadi comparing beberapa kopi yang ada di Pangkal Pinang terutama. Jadi kita lihat nih karakter kopi yang ada di Pangkal Pinang seperti apa. Akhirnya kita nyesuaiin dengan selera orang-orang Pangkal Pinang. Nah, terus di tahun 2019 kita buka ini awalnya sendiri. Terus karena memang butuh tim biar si kopinya ini jalan lama, akhirnya Rangga pun masuk jadi co-founder kita gitu. Rangga itu teman kakak kuliah atau gimana? Teman kuliah. Teman kuliah. Akhirnya satu misi, satu visi, ya sudah kita jalan bareng untuk bikin kopi ini supaya menjadi brand lokal yang dengan kualitasnya tetap kita jaga. Terus lagi tuh ceritanya tuh, abis dari bikin, terus ini modalnya itu kan sebelumnya abis lulus belum kerja ya kak? Belum. Nah terus ini gimana tuh modal semuanya tuh untuk bangun coffee shop ini? Kebetulan pada saat kuliah sempat ikut-ikut yang event-event gitu sih, kayak ada apa namanya? Ada event jadi kepanitiaan, akhirnya kan dapat ini apa namanya? Dapat uang saku lah dari sana. Kayaknya dikumpulin, kekumpul uangnya pada saat kuliah, akhirnya nyobain gerak di industri kopi. Itu modalnya dari sana sih. Oke, Kak Rifki, kalau ngomong-ngomong soal kopi nih, konsep itu gimana sih? Kalau konsep sendiri, kopi ini larinya ke industri semi-industrial. Jadi ya bisa kita lihat sendiri kan, dinding-dindingnya aja sebenarnya dari baja gitu-gitu. Terus bangunannya semen yang unfinishing gitu, nggak dicat segala macem. Terus kita juga ngambil konsep jalanan karena memang dekat sama jalan itu tadi sih. Jadi dari segi konsep mungkin kita ngambil ke sisi jalanannya dengan konsep industrial sama beberapa mungkin tanaman-tanaman buat penghijauan aja sih. Oke, ini tuh ada nggak sih kayak pengen diubah lagi gitu? Atau memang dari awal tuh bentuknya tuh kayak gini atau gimana tuh Kak? Udah mengalami perubahan banyak atau? Oke, sebenarnya ini udah ngalami perubahan banget sih. Okay. Yang awal itu kita sebenarnya cuma ada stand ukuran 3x2 itu dari kayu sama baja ringan doang sih. Oh, berarti kayak cuma yang ada di pinggir jalan, belum ada tempat nongkrongnya gitu atau belum ada ya? Malahan dulu kursinya itu kita dari keranjang buah-buahan, tau nggak? Yang kayak gimana ya? Kayaknya belum kebayang sih. Keranjang buah-buahan yang cuma ada buat kirim barang biasanya, tau nggak sih? Yang cuma kirim barang buat jagain itu supaya nggak pecah, nggak hancur gitu-gitu. Keranjang buah gitu. Nggak tahu sih, belum denger sih kalau kursi apa. Dulunya kayak gitu, jadi kita duduknya ya di keranjang buah sama mejanya pun keranjang buah gitu. Terus akhirnya makin kesini di tahun 2020 awal tuh masih sebelum COVID datang, udah mulai rame tuh. Akhirnya kita nyoba untuk jadiin seperti ini. Itu kita rubah semua supaya teman-teman yang dulunya nggak kebagian tempat akhirnya dapat tempat nih. Di tahun 2020 kita renovasi, akhirnya alhamdulillahnya dapat yang seperti ini. Terus kalau misal kedepannya pengen lebih lagi nggak? Kayaknya pengen sih. Pengen. Ada beberapa yang pengen kita apa ya? Kayak kita bawain juga. Sebenarnya kan udah banyak industri kreatif nih. Teman-teman juga ada beberapa yang ngomong ke kita kayak kita butuh tempat working space gitu buat ngerjain tugas segala macam. Akhirnya kalau misal pun dikasih rezeki dan memang waktunya, kayaknya boleh deh kita bikin. Kopi berikutnya, next-nya yang ada working space-nya sama mungkin tempat nyantai yang lebih enak aja sih. Oke, ini bakal ada indoor-nya nggak? Indoor-nya kemungkinan ada. Ada ya. Berarti nanti ini tempat ini bakal diperluas lagi ya? Ya, kalau enggak kita bikin kopi yang keduanya mungkin. Oh, cabang keduanya. Gitu sih.
Oke, berarti nanti kalau misalkan ada working space, kayaknya aku bakal sering kesini sih, karena suka banget kerja di luar gitu, nugas di luar. Gak jenuh juga kan ya? Iya, kalau di kafe tuh kayak langsung cepet gitu menyelesaikan tugas gitu kan, kerjaan gitu. Wah bisa nih. Atau mau jadi investornya sekalian biar nongkrongnya lebih lama? Boleh. Bisa diomongin ya. Oke, okay. Terus dari awal tuh memang udah karyawannya tuh langsung cari banyak atau gimana tuh Kak? Enggak sih, awalnya kita di tahun 2019 itu kita cuma ada satu karyawan doang. Satu karyawan aja, cowok, terus berhenti di tahun 2019 juga. Berarti gak lama ya? Iya, gak lama setelah itu. Karena mungkin pada saat itu kita belum ada marketnya mungkin ya. Orang yang beli mungkin sedikit karena orang baru tahu gitu. Iya. Nah, jadi ini gak terlalu banyak. Akhirnya di tahun 2019 juga pun kita recruitment baru. Dapat dua tim juga, dua official juga, kopi. Dari situ sampai 2020 akhir itu masih dengan orang yang sama. Sampai sekarang kita ada empat orang. Okay. Ya, nanti udah dari 2019 ya awal buka ini, dari 2019 itu berarti udah mengalami perkembangan yang udah banyak banget ya, dari yang cuma stand doang sekarang udah punya tempat yang udah banyak nih, kursi-kursinya, meja-mejanya. Alhamdulillahnya gitu sih. Terus kalau ngomong soal kopi nih, kalau di Okopi nih apa sih best sellernya tuh Kak? Kalau di Okopi sendiri sebenarnya kita ngusungin tema itu karena memang awalnya kan dari keresahan diri sendiri ya. Yang minum kopi itu nggak bisa. Jadi aku sendiri sama tim mau ngambil kopinya dengan nuansa gimana orang bisa nikmatin kopi tanpa harus sakit perut dan segala macem. Terus si Okopi sendiri punya signature, bukan signature sih, kayak misal kopi susu yang mungkin selera teman-teman sih di sini, dan rasanya rasa dari teman-teman masuk selera mereka gitu. Okay. Jadi ada namanya Okopi Signatura, ada yang creamy sama yang strong di situ. Terus ada beberapa, kita juga ada beberapa beans juga, kopi dari beberapa daerah. Sebenarnya kita pengen apa ya, kayak si Okopi ini pengen ningkatin orang konsumsi kopi terutama yang ada di Pangkal Pinang. Jadi pengennya sih orang Pangkal Pinang ngopi semua, cuma kan nggak ngopi juga kan. Nah akhirnya kita pengen ngenalin beberapa biji, beberapa beans yang dari luar. Ada Bali Kintamani, Aceh, terus di NTT juga ada Flores gitu-gitu. Nah, jadi beans, biji-biji kita, biji kopi kita beragam sih dari seluruh Indonesia. Karena sebenarnya Okopi pengen ngenalin kopi-kopi yang ada di Indonesia supaya teman-teman yang ada di Pangkal Pinang tahu dan tertarik, sehingga konsumsi kopi di Pangkal Pinang sendiri lebih tinggi gitu. Nah dari itu kita pengennya sih orang sudah mengenal kopi, konsumsi tinggi otomatis kan dampaknya kemana-mana, bisa ke petani, bisa ke roastery, iya, kayak iya, gitu. Benar-benar. Itu sih. Berarti Okopi ini juga bisa apa, mau cobain orang yang nggak suka kopi itu bisa jadi suka kopi gitu. Benar. Ya. Ini kayaknya pasarnya aku sih. Boleh. Karena atau aku nggak suka kopi aja. Ya. Atau mau cobain aja kopi kita. Boleh. Berarti apa tadi bestsellernya yang kopi? Yang kopi susu kita ada Okopi Signatura. Signatura. Kalau misal teman-teman yang pengen nyobain kopi dari beragam daerah, kita juga ada manual brew. Nanti tinggal pilih aja sih untuk beans-nya. Udah kita display di depan. Yang sekarang lagi ada dari Kintamani, Gayo, sama Flores. Kalau apa sih bedanya yang kopi yang manual sama kopi yang apa satu lagi kalau dibilangnya ya? Kalau misal satu lagi mungkin sebenarnya nggak ada bedanya sih, cuma teknik cara pembuatannya aja sih. Oke. Okay. Kalau manual kan kita secara manual aja tanpa mesin gitu. Nah kalau misal yang manual ini, kalau manual ini teknik penyeduhannya, teknik penyeduhannya secara manual, kita bikin espressonya tanpa mesin, jadi pakai rock presso. Misal manual sebenarnya memang benar, salah satunya tuangan itu beda tangan, beda rasa. Karena ada yang nuang langsung
banyak, ada yang nuang langsung dikit-dikit gitu-gitu. Nah itu yang membuat si kopi tiap orang beda-beda. Makanya memang ya salah satunya dibilang benar, memang benar. Ketika orang nyeduh yang A sama orang B nyeduh, pasti rasanya beda-beda. Ada yang asem atau ada yang terlalu pahit, dan kayak gitu. Kopi yang enak menurut Kak Rifito apa? Kopi yang enak ya. Kopi yang enak, ya kopi yang bisa dinikmatin. Bisa nikmatin. Sebenarnya semua kopi enak sih. Sebenarnya semua kopi enak, tergantung seleranya teman-teman kan. Ada yang suka manis, ada yang suka pahit, ada yang suka asem gitu-gitu. Cuma kita balik lagi tuh basic. Kalau kita berbicara kopi yang enak seperti apa, ada penilainya sendiri gitu. Tapi kalau misal untuk kopi yang kita suguhin, itu basic balik lagi ke selera. Kopi yang enak seperti apa, ya yang bisa dinikmati. Berarti bukan soal rasa aja, berarti ya. Kalau soal rasa enak tapi nggak dinikmati tuh nggak enak ya. Benar. Apalagi sambil ngobrol gini, ya kopinya enak-enak aja. Oke, gak coba kerasa. Sambil minum ya. Ya boleh. Kita sambil minum. Kalau ini aku pesennya coklat tadi, karena aku nggak suka kopi. Oke Kak Rifi, ya. Sekian obrolan kita nih. Thank you Kak Abel. Makasih ya udah mau ngobrol-ngobrol sama aku dan pemirsa Bangka Pos nih. Terima kasih. Dadah, pemirsa Bangka Pos.